dilonggarkannya aturan pemerintah terkait perjalanan internasional, arus pekerja migran Indonesia yang datang melalui Bandara Internasional Juanda mulai ramai. Hingga Sabtu malam, tercatat 500 pekerja migran datang ke Indonesia, mayoritas dari Malaysia dengan tujuan sejumlah daerah di Jawa Timur. Sebagian besar WNI mengaku sengaja pulang kampung untuk mudik Ramadan. Mereka mudik lebih awal untuk menghindari aturan perjalanan luar negeri yang dikhawatirkan akan berubah jelang Lebaran. Saat tiba di bandara, pekerja migran hanya diwajibkan untuk melakukan tes swab PCR dan tidak perlu karantina. Ini Mbak, Malaysia ya? Malaysia. Mau ke mana nih? Mau ke Surabaya. Oh, ini dalam rangka apa? Mudik Ramadan atau bagaimana? Mudik Ramadan. Mudik Ramadan ya? Kenapa kok pulangnya lebih awal nih Mbak? Lebih gampang atau? Takut ada berhenti, takut negatif. Sejak dibukanya Terminal 2 Bandara Juanda untuk penerbangan internasional, hampir setiap hari terdapat jadwal penerbangan yang datang dan berangkat ke luar negeri.